Iya pasti. Es drinking bukan. Bukan nggak ada. Iya iya dah iya dah iya. Galak banget. Oke, kemudian kan ada bangnya. Ya nggak sih. Kemudian ada stop. Iya nggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga punya semangat. Kata Pak Ustadz ini bilangnya, Pak Ustadz Sugianto bilangnya katanya kalau cukup semangat udah baku begitu. Coba kita bikin gak baku ya. Cukup semangat. Se Nah, ibu tepuk. Ya, oke. Cukup semangat. Se Tepuk tangan. Semangat. Tepuk. Oke, saya punya es drinking. Es drinkingnya gampang ini. Kalau langsung senang takutnya ntar kayak encokan. Ya. Jadi ini juga dengan Pak Ade. Jajaran aja dah biar enak. Maksudnya begini, nanti kata kuncinya kalau saya bilang nama ikan yang kiri, kalau saya bilang nama ikan yang membuka itu yang begini tuh nutup, yang begini apa dianggap jangan sampai kena gitu. Bangga ya Bu ya. Oke. Bang, guru penggerak tuh harus cepet nangkep. Oke. Are you ready? Oke, kita mulai saja. Kita mau nyambung boleh Bu, nyambung apa lagi ngerjain? Enggak. Oke. Oke. Pada suatu hari nama ikan. Tapi bukan tongkol ya, maaf ya. Pada suatu hari ada seorang berenang di dalam lautan di Pulau Lombok. Di situ mereka mendapatkan banyak sekali udang. Udang. Kemudian di sana juga ada hiu. Hiu. Iya. Ada juga buaya. Kura-kura juga banyak, tapi pausnya cuma sedikit. Oke. Kemudian semakin dalam ternyata banyak sekali di situ ada ikan lumba-lumba. Iya. Kerang juga banyak kerang. Kemudian ada lohan. Iya. Ada tengiri. Ada gurame. Hehe, balik. Kemudian ada lele. Kepiting. Bukan. Kepiting bukan ikan. Lele nyasar murun ya. Di laut. Lele gurame. Jadi makin dalam ternyata makin banyak lagi ikan. Ikan. Nama-nama ikan bukan ikan. Ada koi. Ada emas. Ada mutiara. Oke. Ya, itu nama-nama ikan. Selanjutnya refresh dulu. Sekarang saya mau menyampaikan yang berkaitan dengan materi guru penggerak. Karena kita dengan materi, nanti kita lihat pendampingnya benar apa enggak gitu. Oke, isi materi. Baik Bapak Ibu, ini kita udah mulai nih. Sekarang ini kita kan udah loka ke-6 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa udang lotek lah sama bakja. Ayo. Oke. Sekarang tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat. Tepuk hebat.
Siap tangannya. Oke, jadi kita sudah ke lokasi 7. Tentunya Bapak Ibu harus mengaplikasikan apa itu inquiry appreciative. Basuki bengong. Iyalah kita, iya enggak? Kan kita oke, sebagai guru penggerak itu kan kita harus mengikuti tahapan merdeka, ya enggak? Merdeka ini materi guru penggerak. Pokoknya materi isi dari modul. Ibu kan udah berapa modul, masa lupa? Ya enggak, mulai dari diri. Aksi nyata. Iya enggak sih? Ice drinking bukan. Bukan, enggak ada dulu. Iya. Galak banget. Oke, kemudian kan ada bagian. Ya enggak sih? Kemudian ada stop. Ya enggak? Ada stop. Ada konsep. Kudrat